lagi dekat maksudnya. Sudah bunyi, kita lihat. Sudah lari. Ya, jadi untuk seluruh joki, empat putaran yang akan menentukan. Ya, jangan putus asa. Empat putaran yang akan menentukan apakah Anda berhak lolos ke babak selanjutnya atau bagaimana. Ya, masih samar, kita lihat siapa yang sudah berbelok. Namun kita lihat sama-sama tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tidak ada jarak yang terlalu jauh di empat perahu ini. Antara Serang 110, Galan Walet, Bocah Liar Manidang, Sony Speak 03. Ya, itu empat perahu. Karena Abu Baida tidak sempat hadir di race ini. Ya, jadi kembali satu perahu mengalami kendala. Macet lagi. Dan yang terdepan sudah berbelok di tikungan kedua. Sudah berbelok di tikungan kedua, namun saya sudah pastikan siapa dia. Apakah kita lihat masih beradu di putaran pertama ini. Dari Mamuju Kota, Sony Speak apakah? Sony Speak sementara menimpi di depan dari Mamuju Kota. Bocah Liar di posisi kedua. Salah satu perwakilan dari Masjid Rosonte, Bocah Liar dari Masjid Rosonte di posisi ketiga. Baru-baru rekodan. Baik. Ya, kita lihat sama-sama posisi 1-2 memperkecil jarak. Sementara di posisi ketiga berusaha keras mengimbangi lawannya. Dia tidak mau tertinggal jauh. Bumbelo. Dua gini pabernya, Pak, memang ini sifatnya masih sampel. Uji coba, bagaimana Andi Syukur? Oh, mati limi Andi Syukur. Akhirnya aku suruh telok nor, mali efek, ribulan asur. Banyak aku rasa anak mana sami. Kurang mencoba Andi Syukur. Ya. Tadi
kita lihat di posisi ketiga cari Amang. Satu peserta menghilang dari peredaran. Entah kenapa, mungkin gangguan mesin lagi. Dan itu memang kejadian sudah sering terjadi di arena balap perahu. Ya, jadi bersiap. Kita lanjut. Kita lihat salah satu perahu mengalami kendaraan. Sudah berbelok tiga perahu. Sementara dari kejauhan. Warna pinknya. Dari model perahu yang di urutan ketiga teras pantai. Sepertinya Jaya Magis yang terdepan. Apakah benar Jaya Magis? Iya, ini dia Jaya Balkis sementara memimpin di depan. Mahal. Tunggu kita lari Jaya Balkis. Teras pantai. Teras pantai di posisi kedua. Ya, kita lihat lima perahu sudah siap semua. Sementara di depan memimpin teras pantai. Ya, kita perhatikan dari kejauhan sudah berbelok. Dan salah satu peserta lagi mengalami kendala di tikungan pertama. Ya, GP Motor sudah kembali hidup. Luar biasa sekali kecepatan yang dilakukan oleh GP Motor. Salah satu sponsor kita, GP Motor. Salah satu perahu sudah melintas di depan panggung. Ini dia, siapakah dia di depan ini? Apakah Cahaya Reski atau Raja Wali? Masih samar-samar kita lihat siapa dia. Sementara sudah jelas sekali warna pink ya, dengan model perahu yang berbeda. Di urutan kedua ada Teras Pantai. Teras Pantai dengan model Filipin, perahu Filipin. Sementara di urutan ketiga yang ini adalah Sapuan Monster. Di posisi ketiga, Sapuan Monster dengan nomor 22. Thank you.
lari bekas Michael Vettel. Iya, memang Revan Nicholas adalah rookie yang cekatan sekali. Dia adalah bintang star. Iya, ini dia pertarungan sengit antara Revan Nicholas dan Gompar. Gompar ketinggalan di belakang. Revan memimpin sekarang. Luar biasa sekali Revan Nicholas, betul-betul memuaskan pendukungnya atau followernya. Dan ini dia Rumbela dari Purwali sebentar memimpin. Di Purwali. Santai saja dari Purwali. Sementara dua di belakangnya belum muncul, masih berkeluatan dari sebelah selatan. Revan Nicholas kayaknya sudah bangkit kembali. Revan Nicholas sudah bangkit kembali. Cilek apa yang muncul lebih murah? Ini kan, batu tuan awak tanding. Ima lo bapa nih jilolong lebih murah. Kita baru muncul lebih murah kompi daro. Belum bisa memburu lawannya. Kita tunggu jawabannya di garis finish. Sementara Gempar di posisi kedua dari Supasana. Ini bagi di Gempar bisa menempatkan Supasana. Lebih jadi. Sementara Michael Vettel Roy. Itu dia. Dan yang motor di posisi ke. Bisa rekor lari. Masih kamu Michael Vettel. Posisi gampang melaju Revan Nicholas. Mencoba memperkecilkan letak tinggalannya. Asyik.